Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih sekarang saya berada di sawah Tampu. Sawah ini berada di Matang Cengai. Ini rencana mau menabur benih padi, namun karena sawahnya terlalu banyak air, maka sepertinya tidak bisa kita buat. Nih, kemarin udah saya bentuk tempat bibitnya, namun karena curah hujan terlalu tinggi, maka tidak dapat saya menaburnya. Nah, kita bisa melihat di sawah tetangga pun airnya udah seperti laut. Ini kemarin di sini saya buat tempat bibit, namun karena curah hujan tidak pernah berhenti, maka jadi seperti ini. Nah, ini lokasi persawahan. Kemarin tanahnya mau diolah tanah, namun karena terlalu dalam, mesin pengolah tanahnya tidak berani masuk. Ini yang udah agak bersih kemarin bisa masuk karena agak lengker, namun yang masih tegak rumputnya tidak bisa masuk karena tenggelam motor pengolah tanahnya. Ini saya ada menyewa lapak darat, ada satu rantai. Kebetulan di samping sawah saya ada yang terlalu, boleh dikatakan darat lah. Maka saya meminta pada teman untuk memberi satu rantai. Ini lokasinya, kemarin sudah saya cetak dan sudah saya tabur sebagian. Hari ini ada satu kaleng lagi, kira-kira 15 kilo lagi yang akan saya tabur sore ini. Ini cuaca pun nampak masih cuaca panas, tapi seperti ada rada-rada mendung. Dapat banjir ya. Robi jadi enggak? Tadi pagi yang ada banyak ini enggak ada. Oh, yang tadi malam ya? Ini orang menjaring. Suasana hening di persawahan. Matang Cengai. Cukup indah pemandangan di persawahan. Ini bisa dibuktikan sawah di tanah Alur Merbo perbatasan dengan Matang Cengai cukup luas, non jauh di sana. Petani sedang mengolah
tanah. Karena bentar lagi akan menanam padi tahunan. Ini saya lagi berada di sawah. Alun Berbo yang berdampingan dengan sawah Matang Tengai. Ini daerah Matang Tengai. Lawan persawahan yang sedang diolah tanah. Ini Alun Berbo, lawan dan persawahan Alun Berbo. Ini sekitaran Paret 4 Desa Alun Berbo, persawahan daerah Paret 4. Ini tanaman padi untuk tahunan karena baru beberapa hari kami telah memanen padi kelang, yaitu padi sebelum padi tahunan. Alhamdulillah, daerah kami terkenal dengan beras. Nah, sementara ini persawahan Matang Tengai. Ini Paret 4 ini adalah batasan Alun Berbo dengan sawah Matang Tengai.